Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jakarta, Indonesia! Teman-teman dan guest mania, jangan lupa tanggal 9 Maret itu ada tayangan ulang daripada Dewa 19 konser Pesta Rakyat di Jakarta International Stadium. Bagaimana caranya supaya bisa menonton itu? Itu tidak di YouTube, bukan di YouTube ya. Sekali lagi, bukan di YouTube. Nontonnya itu di videolegend.tv. Itu adalah homepage ya, bukan YouTube. Jadi silakan kunjungi videolegend.tv. Sebelum mengunjungi tentunya harus membayar. Untuk yang tidak nonton Dewa 19 4 Februari di JIS dengan 70.000 penonton, kalaupun ingin merasakan bagaimana euforianya, silakan kunjungi dewatiket.id untuk beli tiketnya 75.000 dan tonton acaranya di videolegend.tv dengan 75.000. Kalian bisa menyaksikan konser Dewa 19 pada tanggal 4 Februari 2023 di Jakarta International Stadium, dan kalian akan bisa melihat bagaimana hiruk pikuk, bagaimana suksesnya acara tersebut. Jadi jangan lupa 75.000 bayar di dewatiket.id, nontonnya di videolegend.tv. Oke? Pada tanggal 9 Maret acaranya. Belinya kapan? Ya sekarang, cepetan, jangan lama-lama, oke? Baunya bau kambing nih pecinya. Bukan sate itu. Bukan, dulunya dia kayak kambing dulunya nih. Dikasih minyak wangi. Dikasih minyak wangi apapun enggak mempan. Itu dong minyak wangi yang kemarin dari Arab. Iya, cemplungin ya harusnya. Udah oke. Oh, jangan buru-buru, yang lainnya perbelum tuh. Iya. Hah? Pas yang merah. Ukurannya itu. Ntar kalau udah sampai. Udah ya. Udah. Hah? Udah pulang kamu? Ya, Dani, coba. Ya. Yes. Sain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kedatangan saya ke sini itu untuk memperbaiki tidak hanya memperbaiki hubungan, tapi juga memperbaiki adendum. Dulu saya pernah menyatakan keluar dari WAMI, sekarang masuk lagi. Karena keluar masuk itu enak. Masuk lagi sekarang. Masuk lagi dengan perbaikin beberapa perbaikan adendum. Agar kedepannya lebih baik. Buat saya pribadi ya, saya nggak peduli yang lain. Yang lainnya ya urus sendiri lah gitu kan. Ini saya atas nama pribadi, tidak mewakili atas nama asosiasi pengarang lagu, juga tidak mengatasnamakan siapa-siapa, atas nama pribadi. Ada beberapa kepentingan yang sudah diakomodir oleh WAMI di sini, sehingga saya per hari ini sah lagi ada di WAMI. Dan kebetulan perbaikan-perbaikan itu salah satunya adalah yang paling penting hari ini adalah kita memperjelas, mengklirkan satu tema, yaitu EO, event organizer, jikalau mau menggunakan lagu Ahmad Dhani dalam konser-konser yang profesional ya, dalam konser-konser artis profesional, bukan konser-konser seperti di ulang tahun mungkin RT atau apa gitu ya. Konser profesional, artinya artisnya profesional, dibayar profesional, bukan pemain band kafe, bukan band kafe. Jadi kalau ada artis internasional, apa artis nasional yang mau diundang oleh EO, EO tersebut wajib minta izin tertulis kepada WAMI. Entah itu surat, entah itu datang kemari,
atau mungkin nanti ada agent lagi yang untuk ngurus suratnya. Jadi harus ada izin daripada WAMI. Karena apa? Karena di Indonesia memang belum setertib di negara-negara maju ya. Tapi saya memulai dengan diri saya sendiri untuk seperti itu. Karena apa? Karena supaya kedepannya nanti juga seperti itu nanti. Begitu. Jadi IO wajib untuk minta izin kepada WAMI ketika akan mengadakan sebuah konser. Dimanapun itu di wilayah Indonesia, maupun di Malaysia, atau maupun di Singapura, itu harus ada surat dari WAMI. Performing rights namanya. Nanti tolong dibenerin kalau saya ngomong performing rights, benar ya? Ya. Performing rights, benar. Itu izin tertulis, lalu baru silahkan menyanyikan lagu Ahmad Dhani dengan artis-artis yang ternama. Jadi ini wawancara ini bukan menjadi ranah daripada pemain-pemain band cafe. Kalau band-band cafe justru malah saya suruh silakan nyanyi lagu Dewa sebanyak-banyaknya di cafe Anda. Gitu. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan penyanyi cafe, juga enggak ada hubungannya dengan penyanyi yang nyanyi di YouTube. Cover di YouTube enggak ada hubungannya karena YouTube udah punya aturan sendiri. Udah ada platformnya sendiri, udah ada aturannya sendiri. Gitu. Jadi kita enggak menjangkau yang itu. Dua tadi itu pemain band cafe atau penyanyi cover di YouTube. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pemain band cafe silakan nyanyikan lagu-lagu saya Dewa 19 sebanyak-banyaknya gratis. Itu yang bayar kan nanti kan hotel ya. Kafenya yang bayar hotelnya. Pemain bandnya nggak bayar, langsung gratis gitu. Terus untuk penyanyi cover juga untuk YouTube silakan nyanyi aja karena saya nggak ada hubungannya dengan saya, itu udah diurus sama publishing masing-masing. Nah tapi untuk penyanyi nasional, penyanyi profesional berbayar, IO-nya mengundang, itu harus minta izin kepada, ada surat izin tertulis daripada WAMI. Jangan sampai ketika ada konser terus nanti tiba-tiba ada yang mendatangi dan minta surat izinnya, jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu udah menjadi ranah daripada hukum. Gitu. Jadi saya mungkin bisa ngomong, hati-hati nih IO-IO nih. Kalau yang ngundang penyanyi-penyanyi tanpa izin daripada WAMI, saya ciduk langsung saya bawa kantor polisi. Gitu. Saya berani ngomong gitu. Hati-hati. Gitu, kira-kira begitu. Dari sini ada pertanyaan atau mungkin Pak Ciko mau menjelaskan bahwa di Singapura ya sudah seperti itu nih, Pak Ciko. Oke, terima kasih Dan. Jadi untuk cerita mengenai Singapura segala ya, jadi kita pernah kebetulan saya sendiri pribadi pernah membuat konser di Singapura dan mekanismenya sudah cukup jelas. Pihak venue tidak mengizinkan saya untuk menggunakan venue walaupun saya sudah bayar dan sudah booking. Tapi mereka tidak mengizinkan saya untuk mengadakan acara sebelum saya mendapatkan clearance dari LMK sana. Dalam hal ini di Singapura lah Kompas. Ya kalau di Malaysia MACP. Kalau tadi kembali disampaikan oleh Dhani, pendekatan di sana adalah kita dan MACP yang di Malaysia dan Kompas di Singapura. Bahkan juga kalau Dhani main di Amerika misalnya, kita juga sudah ada reciprocal dengan BMI dan ASCAP di sana. WAMI adalah anggota dari ZZEC di mana kita melakukan reciprocal. Kalau Dhani main di Inggris misalnya, kemudian akan mengkolek nantilah PRS. PRS akan melaporkan karya itu yang digunakan tadi kepada WAMI dan WAMI membayarkan kepada Dhani sebagai pemilik hak. Jadi kita secara internasional juga sudah punya link. Nah kembali lagi tadi sampaikan Dhani, betul sekali, yang berkewajiban untuk melakukan clearance terhadap penggunaan lagu, dalam hal ini lagunya Dhani, adalah dari WAMI karena Dhani sekarang ada di WAMI. Jadi anggota WAMI di mana karya-karyanya yang digunakan secara komersil, tadi katakan itu kan ya, konser berbayar, artisnya secara profesional dibayar, itu berarti ada haknya Dhani ya yang harus dibayarkan oleh si IO promotor atau penyelenggara acara lah gitu ya. Ini adalah satu hal yang menjadi keharusan sudah sebetulnya gitu ya. Kita jauh dari ideal saat ini dan masih ya, tapi kita menuju ke sana. Dari WAMI mengucapkan terima kasih sekali untuk Dhani juga untuk dalam hal ini memberikan awareness ya, menyampaikan on behalf of Dhani sebagai komposer bahwa ada hak-haknya komposer yang
menjadi tanggung jawab dari para penyelenggara acara,